Jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai, channel yang membahas bougainville sampai endingnya mau jadi bahan bonsai. Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan video tentang cukup dua kali aja bougainville akan rimbun tunasnya, akan rimbun bunganya, ya. Rimbun tunasnya, rimbun bunganya. Bagaimana caranya? Ikuti videonya. Ya, langkah pertama kita punya bougainville seperti ini yang biasa-biasa saja. Ini juga semalam kemarin itu biasa-biasa saja sudah ada dalam videonya, ya. Bagaimana cara membuatnya rimbun? Ya, ingat. Kita harus memangkas. Pertama kita pangkas. Ya, kita pangkas jangan batas ini. Kalau batas ini mudah. Kita ambil sampai batas tua. Ya, mana itu? Batas tua sini. Oke. 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 Ini dia ya, jadinya ya. Lalu setelah itu kita pruning daun. Pruning daun, awas mata tunas. Ya, daun kita pruning. Dah, lihat mata tunas. Nampak? Mata tunas. Kelihatan? Ya, mata tunas. Inilah yang kita proses nanti supaya rimbun. Ya, dan ini dilakukan setelah nanti dia seperti ini, ya. Setelah seperti ini, tunggu tua dulu. Nanti lakukan seperti ini. Saya kasih contoh dulu ya. Ini yang sudah kita pruning 3 hari, ya. Lihat tuh mata tunasnya berkeluaran. Ya, mata tunas sudah berkeluaran. Dan ini jamin 99,9999% ini rimbun. Ya, nanti rimbun. Oke, sama juga kita lakukan ini seperti ini. Habis kita pruning daun, apa yang kita lakukan? Ingat, setiap habis memangkas, itu kita lakukan yang namanya pemupukan. Tak usah banyak, cukup sebegini. Oke ya. Lalu kita aduk ya pupuk tadi tuh. Kita siramkan. Maka kemudian ya 3 minggu kemudian akan dia nanti seperti ini, banyak tunasnya. Ini akan banyak tunasnya. Dan setelah seperti ini, ingat ketika sudah tua daunnya, ini masih muda ya, masih muda ya, berarti ini 1 bulan lagi ya, 1 bulan lagi pruning lagi daunnya ya, pruning lagi daunnya, kasih, habis di pruning kasih pupuk lagi. Dan ingat, jangan berharap bunga dulu. Sekali lagi, jangan berharap bunga dulu. Fokus pada rimbun dulu. Baru setelah itu nanti kalau sudah cabang rimbun, ranting rimbun, anak cucu ranting rimbun, pasti bunganya akan rimbun seperti ini. Ya, cabang rimbun, sudah ranting mulai rimbun. Ya. Ini saja belum saya bungakan, masih nunggu ini lagi nih biar rata ya. Maka dia akan seperti ini rimbun. Ya, rimbun tuh. Oke, itu merah mega ya. Nah, ini nunggu tua dulu semuanya, biar begini dulu ya, merah mega rimbun tuh yang sana. Tuh penuh rimbun yang sana, tuh yang di atas tuh rimbun. Jadi gitu dulu ya teman-teman ya. Rimbunkan dulu ranting dan cabang, cukup 2 kali saja mempruning. Oke.